Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Siang hari ini saya sedang berada di Ruko Galaksi Bumi Permai di Surabaya Timur. Mau makan siang gado-gado Cahari. Wah, nanti kita lihat seperti apa gado-gado Cahari yang berjualannya sudah puluhan tahun ini. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Ya sudah, ayo langsung pesan dan nanti kita cicipi bareng-bareng seperti apa rasa dari gado-gado Cahari ini. Assalamualaikum Cahari. Waalaikumsalam. Nah, Cahari, ini kan gado-gado ini saya sudah pernah beli kira-kira 10 tahun yang lalu lah. Oh, iya. Ini tepatnya sudah berapa tahun Cak jualannya ini? Saya ingat saya yang jualan sini sudah 98 mangkal sini. Dari tahun 98 sampai sekarang. Sekarang. Wah. Makanya ini jadi gado-gado favorit di daerah sini ya. Alhamdulillah. Ini bukanya jam berapa Cahari? Mulai buka jam 9 sampai ya jam 5 sore tutup. Jam 9 pagi sampai jam 5 sore nggih. Setiap hari nggih? Setiap hari. Minggu juga buka? Buka terus tanpa libur. Oh, tanpa libur. Nah, ini bukanya dari tahun 98 ini Cahari asli Surabaya berarti ya? Lamongan. Oh, Lamongan. Nah, kalau sejak adanya virus corona ini ada pengaruhnya nggak Cahari? Wah, ini pengaruh banget ya, Mas. Pengaruh banget. Iya, hampir 60% atau 50% gitu lah. 60%, wah, gak kerosong ya? Iya, gak sekali. Karyawannya pinter Cahari? Tiga. Tapi selama corona, karyawan tetap kerja semua kan? Tetap kerja semua. Meskipun ada penurunan sekitar 60%, gak? Iya. Oke, Cahari, makasih. Sama-sama. Semoga makin laris gado-gadonya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Rek, ini dia satu porsi gado-gado Cahari di Ruko Perumahan Galaksi Bumi Permai di Surabaya. Wah, satu porsi gado-gado ini tadi harganya Rp12.000. Ada lontongnya, ada tahunya, ada telur yang disisit-sisit, kemudian ada selada yang masih seger, terus disiram sama bumbu yang terbuat dari kacang, masih ditambah sambal lagi kalau pengen pedes. Wah, dapat satu porsi yang ini menurut saya porsinya banyak banget. Terus masih ada tambahan lagi yaitu kerupuk satu wadah seperti ini. Ini kerupuknya sudah diwadahi plastik-plastik ya, karena kebanyakan yang makan di sini tuh memang bungkus. Tapi saya makan gak jauh dari lokasi gado-gado Cahari di Ruko Galaksi Bumi Permai di Surabaya. Wah, ini merupakan gado-gado pertama yang saya review di channel YouTube Budiono Sukses ini. Langsung aja kita coba seperti apa rasa dari gado-gado Cahari yang sebenarnya sudah nggak asing lagi buat saya karena dulu sering beli di gado-gado Cahari ini. Langsung kita coba yuk. Ini potongan kentang sama tahu, sama kubis, sama kecambah, sama bumbu kacangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menyenangkan sekali ya melihat komposisi dari gado-gado Cahari ini tadi, karena semua bahannya itu masih fresh dan disajikan ketika kita datang untuk memesan. Kerupuknya dapat banyak juga nih. Terus tahunya tadi tuh berasal dari tahu yang kotak gawede gitu, warna coklat, terus dipotong-potong di atas gado-gadonya ini. Wah, ini lontongnya nih. Ada emping melinjonya juga. Nah, ini
yang unik, kalau kita makan di sini pun di atas piring juga masih dialasi dengan kertas minyak seperti ini supaya nanti orangnya nggak repot untuk nyuci-nyuci ya. Sebenarnya di tempatnya gado-gado Cak Ari itu ada meja kursinya juga sih, mungkin cukup kalau dipakai duduk sekitar 4-6 orang. Cuman seperti yang sudah saya ceritakan kemarin, meskipun di Surabaya itu sudah nggak diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, saya secara pribadi tetap berusaha meminimalisir kontak dengan orang lain ya, supaya memperkecil peluang kita untuk tertular COVID-19. Wah, semoga teman-teman semuanya juga melakukan hal yang sama, menjaga kesehatan diri dan keluarganya dari COVID-19. Wah. Sehat ya gado-gado ini, banyak sayur mentahnya nih, seladanya terutama yang mentah. Kalau kecambah sama kubis sepertinya sudah direbus dan dipotong-potong. Wah, ini mau jatuh kerupuknya. Tadi belum saya ceritakan ya, taste dari bumbunya itu. Jadi bumbu dari gado-gado Cak Ari ini teksturnya sudah lembut banget, sepertinya di blender gitu. Kacang-kacangnya sama rempah-rempahnya itu terus dituangkan di atas gado-gadonya. Kalau rasa bumbunya itu cenderung manis dan tekstur kacang itu sudah sama sekali nggak terasa, lembut banget, nggak ada kerenjel-kerenjelnya sama sekali. Wah, kalau teman-teman doyan pedas ya sebaiknya minta sambelnya agak banyak supaya rasanya nggak terlalu manis. Wah. Wah, ini lontongnya di bawah nih. Nah, ini salah satu ujung dari kertasnya saya jepit dengan tangan supaya pas di sendok itu nggak geser-geser. Nih, lanjutkan. Porsinya bisa dikatakan banyak juga nih. Ini cocok untuk sarapan yang nggak begitu berat atau juga makan siang yang nggak begitu berat. Ada karbonya, ada sayur-sayurnya juga banyak. Oke, tinggal 3 atau 4 suapan nih, langsung kita tuntaskan aja. Dua suapan terakhir. Suapan terakhir dari gado-gado Cak Ari di Ruko Galaksi Bumi Permai di Surabaya. Alhamdulillah, mantap ya, sudah selesai saya menikmati satu porsi gado-gado Cak Ari di Ruko Galaksi Bumi Permai di Surabaya Timur. Wah, satu porsi harganya Rp12.000,
porsinya banyak, isi gado-gadonya ya bener-bener gado-gado, campur-campur, mulai lontong, tahu, sayur-sayuran, ada kubis, ada kecambah, terus ada sayuran hijaunya, selada, suweger banget, ada tahunya, ada potongan kentangnya, disiram sama kuah kacang, ditambahi lagi dengan sambal, terus ada kerupuknya, dan juga emping melinjonya. Wah, porsinya banyak banget, rasanya juga mantap. Wah, silakan teman-teman coba sendiri, kalau kebetulan melintas di Surabaya Timur, tepatnya di perumahan Galaksi Bumi Permai. Ini nggak jauh dari bundaran Galaksi Bumi Permai, nggak jauh juga dari BCA. Wah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Silakan like, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya informasi tentang kuliner-kuliner yang menarik, maupun ketika ada pedagang-pedagang sepuh yang terpaksa masih harus berjualan di era pandemi COVID-19 ini, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba atau akan saya temui ke sana. Wah, tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!